Malam ini malam yang penting buat skuad Harimau Malaya. Jam 9 malam nanti pasukan bola sepak kebangsaan bertemu dengan Bahrain dalam saingan kelayakan Piala Asia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kurang 4 jam sebelum sepak mula, adakah suasana itu sudah mula meriah? Itu tadi Ridaudin Daud ada di sana untuk membawakan laporan langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Ridaudin, kalau dapat diberikan kemeriahannya pada ketika ini. Difahamkan hujan lebat beberapa minit tadi. Adakah itu mengurangkan sedikit kerancakan penyokong-penyokong Harimau Malaya pada ketika ini? Baik, terima kasih rakan Sungai Zul. Kalau sayang sebenarnya kita tidak dapat memberikan visual kerana keadaan teknikal di sini agak menyukarkan kita. Namun, kalau saya dapat kongsikan sebenarnya hujan sejak dari jam 7 petang tadi sehinggalah sekarang sudah pun melepasi jam 8 malam, kemeriahan kerancakannya langsung kurang. Kalau di tempat saya berdiri sekarang ini, bahagian atas boleh dikatakan hampir semuanya penuh. Jauh berbeza dengan apa yang berlaku ketika Malaysia menentang Turkmenistan pada Khamis lepas, di mana saya beli banyak lopong-lopong, banyak kuning daripada baju hitam itu. Namun hari ini nampaknya memang kebanyakan kursi sudah pun dipenuhi. Kalau mengikutkan apa yang dikatakan oleh FAM pada kira-kira jam 4 petang tadi, sebenarnya lebih 61,000 sudah pun terjual tiketnya. Saya pasti jumlahnya lebih kerana masih lagi ada masa untuk membeli tiket. Dan sebenarnya saya boleh kongsikan, disebabkan hujan, keadaan padang saya boleh katakan nampak agak baik. Sekarang nampaknya sudah pun beberapa petugas sedang cuba untuk membersihkan, mengeluarkan air dari padang. Okay. Mungkin saya boleh bawakan sedikit bagaimana situasi di stadium ini. Saya akan dengarkan kepada anda sorakannya. Beginilah sorakannya. Seperti anda dengar. Begitulah. Itu sorakan daripada Abang Malaya yang dari tadi juga pun bersorak memberikan kata-kata semangat buat pasukan Harimau Malaya dan juga disertai oleh puluhan ribu penyokong di sini. Jadi Zul, sebenarnya malam ini merupakan malam yang sangat penting untuk Malaysia kerana Bahrain bukanlah satu lawan yang mudah. Bahrain bukan lawan yang agak sukar. Sifat Malaysia juga bersama dengan pasukan-pasukan negara Arab bukan tidak begitu baik. Namun kita mengharapkan sebenarnya dengan sokongan puluhan ribu penyokong disertai dengan Asia dan dengan sokongan padu mereka, kita harapkan sebenarnya Malaysia mampu mencatatkan kemenangan, melakarkan kejutan sekaligus menumpangkan Bahrain di bumi sendiri. Zul, jadi Zul, kalau tanya saya jangkaan, saya jangkakan kalau ikutkan pada awal saya jangkakan skri satu sama, namun melihat meriahan sekelas penyokong Harimau Malaya, saya jangkakan Malaysia akan menang 2-1 pada malam ini, Zul. Kalau saya sendiri memang sangat meriah, Zul. Ridaudin punya ramalan hari beberapa hari lalu dengan Turkmenistan tepat 3-1, tapi malam ini harapnya tepat juga, Ridaudin. Tapi Ridaudin mungkin dapat diberikan situasinya. Ridaudin menyebut mengenai hujan lebat dan juga keadaan padang yang begitu lecak. Kelebihan atau kekurangan buat Malaysia dan juga bagaimana kita menganalisis perkara ini dengan pihak lawan pula, Ridaudin. Kalau dapat diberikan sedikit sebanyak cakap-cakap orang bola, bagaimana? Baik, saya memang mengikuti perkembangan bola sepak Malaysia sejak dari saya kecil dan berdasarkan dan juga apa yang saya lihat dari kecil, sekiranya Malaysia bermain dalam keadaan padang basah dan juga keadaan hujan, lazimnya memang Malaysia menang. Jadi saya jangkakan malam ini juga perkara sama akan berlaku. Bahrain mungkin akan mengalami kesukaran kerana kita tahu negara mereka cuacanya agak berbeza dengan Malaysia. Walaupun bermain pada waktu malam, namun keadaan cuaca dan sebagainya memang agak berbeza dan dengan fizikal mereka yang agak besar sebenarnya menyukarkan kita. Namun sekiranya taktikal dan strategi Kim Panggon kena pada tempatnya, kena pada orangnya, saya fikir malam ini Malaysia mampu dengan kelebihan bukan saja cuaca memihak pada kita, tapi juga dengan kelebihan penyokong tuan rumah yang saya fikir hari ini merupakan satu persembahan yang menarik dan juga pastinya pulang dengan tiga mata, sekaligus mereka boleh pulang dengan senyuman dan banyak cerita menarik yang boleh dibawa ke rumah, Zul. Ayuh rakyat Malaysia berikan sokongan kepada perlawanan malam ini. Terima kasih, Ridaudin, langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil.